5 bahaya bersepeda bagi wanita. Siapa yang tidak suka bersepeda olahraga ringan dan menyenangkan ini tentu sama memiliki banyak penggemar. Tidak cuma pria, wanita pun berbondong-bondong menyukai olahraga ini. Selain untuk kesehatan, bersepeda juga bisa membentuk otot kaki agar tidak letoy. Tapi tahukah Anda ternyata jika keseringan bersepeda akan menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi perempuan? Berikut adalah 5 bahaya bersepeda bagi wanita. Yang pertama, organ intim. Seorang wanita yang berlebihan dalam olahraga bersepeda akan mengalami penurunan sensasi pada organ intim yang lebih parah jika ini berlanjut akan menuju ke matinya rasa seksualitas pada diri wanita. Selain itu, bersepeda juga bisa menyebabkan terlukanya organ intim karena benturan jika Anda terjatuh. Seperti yang kita tahu bahwa misfi adalah salah satu organ intim penting yang harus dijaga dan dirawat. Salah satu cara merawat misfi adalah dengan tidak berolahraga berlebihan. 2. Masalah pada lutut. Akibat dari bersepeda berlebihan, organ intim juga akan menyebabkan cedera pada lutut ini karena goesan yang terlalu cepat, hingga otot kaki merasa kaget dan akhirnya malah terluka. Meskipun salah satu tips menjadi wanita idaman semua pria adalah wanita yang suka bersepeda, jika itu malah membuat Anda sakit, Anda tidak akan jadi wanita idamannya. 3. Merusak rahim. Meskipun Anda tahu cara merawat misfi dengan baik, namun Anda masih berlebihan dalam berolahraga apalagi bersepeda dengan alasan kegemaran. Hati-hati, bisa saja kegiatan Anda yang seperti itu akan merusak rahim Anda. 4. Cedera tulang punggung. Salah satu bahaya bersepeda bagi wanita yang berikutnya adalah cedera tulang punggung atau tulang akan berbentuk S. Dengan kata lain, Anda akan bungkuk. Ini terjadi karena biasanya posisi stang yang rendah dan membuat posisi duduk kita tidak bisa tegak dan sempurna. Yang terakhir, memperparah rematik. Sama seperti efek memakai sepatu hak tinggi, bersepeda juga bisa memperparah rematik. Maka dari itu, untuk Anda yang mempunyai riwayat rematik, sebaiknya tak perlu berlebihan dalam bersepeda. Itulah 5 bahaya bersepeda bagi wanita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.